Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah ilaha illallah akbar. La haula wa la quwata illa billah aliyul azim. Yang saya muliakan dan saya banggakan dan saya hormati calon presiden Republik Indonesia Abdul Muhaimin Iskandar sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia. Yang saya muliakan, saya banggakan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, dua pimpinan pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang Pak Hasanuddin Wahid. Gusipin, saya di sini memperkenalkan para pendiri KIB, ada Andi Sundilingga, ini dari Go Anies. Jadi komitmen kita Gus Imin, insya Allah kalau ditakdirkan Allah jadi presiden, wakil presiden, dan Anies jadi presiden, cita-citanya para Go Anies ini, mereka ingin Golkar itu dikembalikan pada mereka. Jadi mereka tidak minta apa-apa, hanya minta kembalikan Golkar ke tangannya Go Anies. Demikian juga P3 juga memiliki komitmen yang sama juga, agar P3 ke depan itu kalau Anies jadi presiden dan Gus Imin jadi presiden, mohon P3 itu dikembalikan kepada kami juga, Ijo. Jadi kalau P3 kembali ke tangan From Pembangunan Perubahan, nanti PBNU kita bagi dua, Pak. PKB 50%, P3 50%. Yang berikutnya ada Pak Yasin Kara dari Amanat Nasional, dari PAN. Juga ini komitmen dengan Anies juga, agar PAN itu dikembalikan kepada tangan yang sah. Ya kan? Di sini juga ada Pak Saud Situmorang, dia ini menjadi perekat KIB, ada di kuning, ada di hijau, ada di biru, tapi tidak ada di mana-mana, hanya ada di tiga kuning ini saja. Demikian juga Bapak Refli Harun, ini sang fenomenal. Gara-gara dia gabung sama KIB dan punya subscribe sekarang 3 juta lebih. Jadi sebagai integrator. Tiga minggu lalu dia wawancara Kiai Haji Marzuki Mustamar. Semalam Mustamar nelfon saya, dia mau dipecat oleh Menteri Agama. Ini serius, Pak, semalam Bapak cek sama dia, dipanggil sama dosen, sama Rektor UIN, agar dia menyatakan mengundurkan diri dari UIN, terserah katanya. Jadi luar biasa ini, ada orang menyampaikan kebenaran dipecat, mau dipecat. Ini benar Gus Imin. Nanti mungkin Gus Refli Harun akan wawancara kembali lagi. Karena podcastnya Gus Imin, Refli Harun dengan Marzuki itu hampir 5 juta orang yang nonton. Nah, kalau 5 juta orang ini PKB, berarti 2 kursi di pusat itu, Pak. Untuk Jawa Timur. Dan yang terakhir di sini ada juga Pak Surajuddin Wahab, ini bekas dari Go Anies juga, kita Go Anies, pernah menjadi sekjen KNPI dan dia bermusuh berat dengan Erlangga, musuh berat. Dan yang satu lagi yang paling penting di sini ada Mirwan Fofoli, mana Bu, dari Ma Mirwan? Mirwannya mana Mirwan? Ini orang memang jarang kelihatan, tapi penanggung jawab semua kegiatan KIB seluruh Indonesia, dia yang tangani, sudah 4 bulan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, nggak pernah pulang di Jakarta. Kasihan dia, Pak. Desa-desa, bahkan dia pergi satu desa itu belum pernah dikunjungi pejabat satupun, dia sudah ke sana. Tidur di rumah orang. Hanya demi Amin, demi pasangan nomor satu. Berikutnya, KIB ini di Jawa Timur sudah mendatangi 244 kampus se-Jawa Timur.
dari 400 kampus. Yang berikutnya, juga kami sudah membuat program Ngopi. Ngopi itu adalah kami lebih dulu dibandingkan dengan Desak Adiks. Dulu kami bikin, namanya bukan Desak Anis, tapi Q&A. Kami masyarakat bertanya, Anis menjawab. Itu pertama kali kita laksanakan di Taman Dayu Resort Pasuruan Padaan. Pada saat itulah Anis mengatakan, kalau Amin mau jadi presiden, maka kuncinya ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian kami sudah punya semua KIB sampai di tingkat pedesaan, seluruh Pulau Jawa dan sebagian Sumatera dan Sulawesi. Itu yang kami laporkan pada calon presiden kita, calon wapres kita, Gus Imin. Yang berikutnya, KIB akan melaksanakan kampanye terakhirnya di Taman Dayu Resort, tanggal 9. Itu dengan mahasiswa se-Jawa Timur, milenial, dosen, dan guru besar. Dan fenomena munculnya kampus-kampus sekarang yang menolak ece-ece atau cawe-cawenya Jokowi sekarang itu adalah hasil daripada interaksi antara KIB dengan mahasiswanya dan kampus-kampusnya. Oleh karena itu, KIB menyatakan mendukung penuh gerakan guru besar, dosen, dan kampus untuk memperingatkan Jokowi bahwa Jokowi sudah keluar daripada konstitusi yang kita miliki. Yang kemudian, calon wakil presiden kita, insya Allah, saya punya keyakinan Amin, pasangan nomor satu, Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhammad Iskandar, nomor satu, hakul yakin insya Allah menang presiden. Kita akan menjadi pemenang presiden. Kita bisa menyaksikan dari debat satu, debat kedua, debat ketiga, debat keempat, debat kelima. Pasangan nomor tiga mewakili menceritakan kegagalannya ketika jadi gubernur DKI. Dia mencoba untuk make up. Tapi apa yang diceritakan itu adalah dia gagal di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini adalah provinsi termiskin kedua seluruh Pulau Jawa. Jadi pendidikan dia gagal. Jadi artinya dia tidak menceritakan masa depan, tapi dia menceritakan bahwa dia sesungguhnya gagal. Yang nomor dua, juga lebih banyak menceritakan Jokowi yang hari ini kita tahu dia melanggar undang-undang. Dia ceritakan semuanya, akan. Tapi dia tidak menceritakan bahwa Gibran itu adalah inkonstitusional atau penyelundupan hukum sehingga dia menjadi calon presiden, calon wakil presiden. Jadi pasangan nomor satu, Anies menceritakan dia punya rekam jejak ketika menjadi gubernur DKI yang akan dia transfer bersama dengan Gus Imin untuk masa depan bangsa Indonesia. Jadi beda sekali. Kemudian ini Jokowi cawapres, ini susah kita mendebat dia dengan undang-undang. Kita mau bicara undang-undang dasar, dia langgar. Kita mau bicara bansos, dia klaim itu punya presiden. Padahal itu ada juga adilnya PKB di DPR. Ada adilnya Nasdem di DPR. Ada adilnya PKS di DPR. Jadi itu Jokowi mestinya melaksanakan bansos atas nama Muhaimin Iskandar ketua PKB, atas nama Surya Paloh ketua Nasdem, atas nama PKS, bukan atas nama presiden. Ini yang harus diluruskan. Jadi Jokowi ini susah kita mau debat dengan apa? Dengan aturan dia tidak perlu lagi. Jokowi hanya kita bisa berdebat sama dia adalah apakah Jokowi ini masih memiliki rasa malu, itu aja persoalan. Jadi susah kita berdebat. Yang berikutnya, persoalan hilirisasi. Gus Imin saya ini pengusaha industri petrokimia. Jadi saya paham yang namanya hilirisasi. Indonesia nikel itu bukan hilirisasi, tapi internasionalisasi nikel kita. Bukan hilirisasi. Hilirisasi itu dari hulu, dari nikel ore, tambang, itu diproses menjadi nikel. Itu namanya bukan hilirisasi, tetapi namanya internasionalisasi. Bukan hilirisasi.
Tidak ada industri. Jadi saya kira apa yang dikatakan Jokowi, Luhut, dan Gibran itu menyesatkan tentang tema atau diksi daripada hilirisasi. Jadi Indonesia, sumber daya alam Indonesia nikel mengalami internasionalisasi dengan cara terjadinya capital flight. Jadi tidak ada yang benar. Ini harus dicegah. Justru adalah yang terjadi itu adalah kerusakan lingkungan. Benar. Biaya pajak yang dapat yang dipungut pemerintah dari kegiatan tambang nikel ini dan produksi nikel lebih besar biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk cost recovery kerusakan sumber daya alam yang kita rusak semua. Ini yang terjadi. Oleh karena itu tidak ada cara lain bahwa kita memenangkan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhammad Iskandar adalah bagi kita bangsa Indonesia adalah fardu ain. Ini penting. Kalau kita tidak lagi bisa, khususnya rakyat Indonesia, kalau tidak bisa memenangkan pasangan ini, maka akan kita kehilangan potensi untuk maju satu abad berikutnya. Ini berbahaya. Demikian juga bahwa apa yang dikatakan oleh Luhut, Luhut mengatakan dia mendukung Prabowo itu karena harus ada keberlanjutan. Pertanyaan saya, apakah ada yang layak kegiatan Bang Jokowi yang bisa dilanjutkan ke depan? Tunjukkan satu program Jokowi yang bisa dilanjutkan oleh Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin. Apa ada? Tidak ada. Paling yang bisa dilanjutkan adalah membayar utang pokok dan utang bunga yang dikreat oleh Jokowi. SMK itu kan goib. Jadi sekarang Pak Gus, KIB Gus Imin, KIB ini tidak mau menjadi tukang stempel kemenangan capres, cawapres berdasarkan curang. Kita umat Islam, seluruh rakyat Indonesia, jangan mau menjadi tukang stempel karena hanya melegitimasi hasil pemilu yang curang. Apakah kita percaya pemilu ini jujur? Ini kok diam semua? Apakah kita percaya pemilu ini jujur? Ya. Dari mana tidaknya? Mungkinkah seorang ayah membiarkan anaknya tersungkur? Ya. Nah, oleh karena itu kita berpikir pemilu jujur. Bagaimana kita berpikir pemilu jujur sementara Jokowi masih presiden, anaknya jadi calon presiden? Dari mana jujurnya? Dari mana? Oleh karena itu, hanya bisa kita lawan kalau kita memilih pasangan Anies Rashid Baswedan, Abdul Muhaimin Iskandar, seperti gerakan sholat Jumat, kita berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sekarang juga umat Islam, rakyat Indonesia harus berbondong-bondong ke TPS untuk memilih, mencoblos pasangan nomor satu, Anies Rashid Baswedan, Abdul Muhaimin Iskandar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira ini dari saya lebih kurangnya Caimin. Jadi kami KIB ini sudah bergerak hampir 2 tahun. Tidak ada yang kita minta apa-apa dari pasangan ini. Mohon maaf Pak. Tidak ada yang kami minta. Sekali lagi saya ulangi di sini, para pengurus KIB, kami tidak meminta jabatan menteri Gus Imin. Kalau Anies jadi Rashid Baswedan, Gus Imin terpilih menjadi presiden, wakil, KIB tidak berkeinginan meminta jabatan menteri. KIB hanya meminta 3 hal. 1, turunkan harga pupuk murah. Dirikan, paksa bulog untuk mendirikan warung-warung pupuk di desa-desa.
Jadi bulog dia harus bikin warung pupuk desa-desa, sehingga ketika musim tanam harga murah pupuknya, barangnya tersedia. Itu yang paling penting. Ya kan? Bulog ini kan BUMN. Yang kedua, Caimin, tolong juga hapuskan pajak bumi bangunan seluruh rakyat Indonesia. Keluarga federal, hapuskan semua. Guru-guru, hapuskan semua itu. Anggota TNI yang kita polri, hapuskan semua PBB-nya itu. Yang terakhir adalah tunaikan janji-janji perubahan. Ini kami panggil sakit ini, Caimin. KIB ini sakit, pagi sakit ini adalah kami diilhami dengan pakaian Jenderal Besar Sudirman. Jenderal Besar Sudirman menyampaikan di hutan ketika dia perang gerilya, isi senjatamu dengan 10 butir peluru. Satu butir peluru gunakan untuk musuhmu. 9 butir peluru gunakan untuk para pengkhianat bangsa. KIB hari ini tidak 10 peluru, Kaimin, cuma 4 peluru. Satu peluru KIB telah meluncurkan kemana-mana dengan kalimat perubahan untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Itu peluru KIB, kami telah gaungkan kemana-mana. Peluru yang ketiga adalah hentikan IKN. Itu merugikan. Orang mengatakan IKN itu adalah untuk menghindari Jawanisasi. Itu omong kosong. Untuk Indonesia tidak. Justru kalau konsepnya bahwa IKN itu dalam rangka untuk menghindari Jawa sentris, maka Sulawesi pun, saya orang Sulawesi meminta 10 tahun yang akan datang agar IKN dipindahkan agar menjadi Sulawesi sentris. Jadi berbahaya. Ya. Jadi saya kira Gus Imin, saya punya keyakinan Bapak akan jadi Wakil Presiden dan Muhaimin. Insya Allah. Ya kan, insyaallah. Saya kira dari saya, wallahu muwaffiq ila fitri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengarahan dan konsolidasi.